kabar semua? Kamu tahu gak sih tentang senam Maumere? Udah pernah lihat atau nyobain bersenam pria belum? By the way, senam Maumere cukup populer di berbagai kalangan dan bisa dicoba dengan siapa saja. Sebenarnya, nama lagunya adalah Gemu Famire yang diciptakan oleh Cornelis Dian Bunda. Namun masyarakat lebih familiar dengan sebutan Maumere. Maumere merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Pangkep bekerjasama dengan Perwosi mengadakan lomba senam Maumere untuk ibu-ibu TNI Polri, masyarakat, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pangkep. Lomba Maumere ini diikuti oleh 34 peserta untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Pangkep tahun 2019. Peserta lomba menggunakan kostum yang unik dan berbeda-beda. Ada yang memakai pakaian khas Nusa Tenggara Timur, pakaian serba hitam yang dilengkapi rumbia kain dan kalung, pakaian senam dengan selendang, pakaian casual, dan bahkan ada juga yang membuat kostum yang diberi nama Mama Muda. Semua bersuka cita, bersemangat mengikuti lomba yang super heboh. Juara satu dimenangkan oleh tarian kreasi dari ibu-ibu Polres Pangkep, dan beberapa juara lainnya masing-masing mendapatkan hadiah menarik dari Bupati Pangkep. Acara ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Pangkep. Semoga dengan adanya lomba senam Maumere dapat melestarikan adat budaya yang khas dari Indonesia Timur. Senang nggak dapat juara satu? Alhamdulillah, suatu kesyukuran. Hari ini kami diamanahkan untuk meraih predikat pertama mewakili Polres Pangkep. Harapannya sendiri nggak sebagai juara satu? Harapan kami ya mungkin untuk kreativitas mungkin lebih dikembangkan lagi, terutama kami yang dari kepolisian di tengah-tengah kesibukan dengan adanya memeriahkan hari ulang tahun, hari jadi Kabupaten Pangkep, kami diamanahkan untuk mengikuti kegiatan dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kami dapat menyempatkan untuk berlatih. Ini goyang, yang ini goyang apa namanya Mbak? Kalau kami katakan ini namanya Maumere Kreasi. Kreasi. Ini sudah berapa lama latihannya nih? Kurang lebih 1 minggu lebih. Susah tidak? Dia pakainya harus. Kalau untuk susahnya mungkin tergantung dari individu, tapi alhamdulillah kami bisa menyelesaikan. Nah, kami dari pengurus Perwosi, Persatuan Olahraga Wanita Seluruh Indonesia. Kami bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga mengadakan acara pertandingan 4 cabang olahraga, yaitu 1 pertandingan voli. Voli juga itu pesertanya kalau tidak salah lebih 30 klub, ada yang dari perwakilan pulau juga. Terus bulu tangkis juga itu terbagi atas dua full A, full B. Terus tenis meja juga itu lebih 30 pasang peserta. Ini yang Maumere ini diadakannya itu pesertanya sekitar 34 kalau tidak salah. Terus senang Maumere sendiri ini tujuannya seperti apa? Senang Maumere ini tujuannya di samping masyarakat kan tiap minggu sering mengadakan pertandingan jantung sehat, mengadakan senam Maumere di mana kami mencoba untuk mempertandingkan Maumere, apakah masyarakat Pangkep itu banyak peminat senangnya. Ternyata banyak sekali peserta-peserta senam. Sangat antusias ya. Ya, mereka sangat bergembira, semangat untuk mengikuti perlombaan senam Maumere ini. Dan kami dari pengurus Perwosi sangat merasa berbangga sebagai panitia membantu Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari Kabupaten Pangkep,